Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ragam Sulawesi kita. Kali ini kita kembali membahas tentang buah-buahan. Kalau kemarin kita membahas tentang khasiat memakan buah berdasarkan warnanya, kali ini kita akan membahas tuntas manfaat memakan buah. Agar tetapi teman-teman subscribe dulu channel kita ya, agar terus berkembang dan bermanfaat bagi semua orang. Buah-buahan sangat penting sekali bagi tubuh kita, terutama teman-teman yang lagi tahap penyembuhan ataupun untuk kesehatan kulit, kesehatan tubuh. Semuanya sangat penting. Oke, yang pertama kita akan membahas khasiat buah pisang. Buah pisang ini sangat memberi manfaat bagi kita yang membutuhkan tenaga secara segera. Selain itu, pisang juga akan menurunkan tekanan darah, mengurangi risiko sakit jantung. Pisang ini mengandung antioksidan yang cukup tinggi, memiliki vitamin dan mineral, membantu pembesaran tulang, dan pisang juga sangat baik sekali untuk otak, membantu serangan ulcer serta dapat mengurangi kemurungan. Yang kedua, kita akan membahas khasiat buah nanas. Nanas ini sangat kaya akan serat dan membantu sistem pencernaan. Nanas mengandung vitamin yang membantu melawan virus. Selain itu, nanas juga berfungsi menguatkan dan menyehatkan gusi serta mengurangi sakit pada radang sendi. Dan nanas juga membantu menguatkan penglihatan Anda. Jadi bagaimana? Teruslah mengonsumsi buah nanas. Kemudian yang ini, khasiat buah tembikai. Buah tembikai atau bisa kita bilang ini mirip semangka ya, memiliki alkali yang sangat tinggi, mengurangi tekanan darah tinggi, mengurangi risiko sakit jantung, memiliki kandungan air yang sangat tinggi, menguatkan tulang, memberi tenaga, mencuci buah pinggang atau ginjal, serta sangat membantu melawan kanker atau kanker. Kemudian yang ketiga ini, khasiat buah kiwi. Buah kiwi ini akan menjaga sistem kardiovaskular, menjaga sistem pernafasan, memberi enzim yang diperlukan untuk mencerna makanan, menyingkirkan sodium yang berlebihan, membantu kehamilan, meningkatkan sistem imunisasi badan. Kemudian untuk khasiat buah plum, ini mengekalkan kesehatan sistem pencernaan, dapat mengurangkan tekanan dan kelesuan, menurunkan paras kolesterol dalam badan, membantu penyerapan besi, kaya dengan antioksidan, mencegah kanker, bagus untuk otak, serta anti penuaan dini. Kemudian yang keberapa ini teman-teman, khasiat buah oren. Buah oren kaya dengan vitamin dan mineral, menjaga kesehatan sistem kardiovaskular, mengekalkan kesehatan gigi dan tulang, membantu mengawal tekanan darah, merendahkan kolesterol, menjaga kesehatan buah pinggang, menjaga kesehatan kulit, membersihkan darah, serta kaya dengan serat. Kemudian buah yang satu ini yaitu buah leci. Buah leci itu bermanfaat untuk membantu mengurangi berat badan, membantu mengatasi masalah tiroid, mengurangi tekanan, anti kedutan, mengandung serat yang sangat tinggi juga, serta menjaga kesehatan jantung. Selain itu, kiwi juga menguatkan tulang serta menambah kekuatan pikiran. Nah, ini bagi anak-anak sangat penting sekali, bagi ibu-ibu agar anak-anak kita memiliki ingatan yang kuat. Kemudian khasiat buah anggur ini mengurangi risiko terkena serangan sakit jantung, membantu mengurangi kolesterol, membantu sistem pencernaan, membantu mengatasi masalah sembelit, melindungi mata dari katarak, meningkatkan kesehatan otak, melindungi dari kelesuan serta melindungi dari penyakit kanker atau kanker.
Kemudian khasiat buah apple. Apple ini sangat membantu mengawal tahap gula buat pesakit diabetes. Bagus untuk membantu mereka yang sakitnya asma, menjaga kesehatan tulang, membantu mengurangi berat badan, melindungi dari penyakit kanker, melindungi dari penyakit Alzheimer, serta merendahkan kolesterol. Nah, bagaimana teman-teman? Teruslah mengkonsumsi buah untuk menjaga kesehatan serta kesegaran tubuh kita, karena sangat penting dan dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, itu dia teman-teman beberapa manfaat dari memakan buah. Jangan lupa subscribe channel Ragam Sulawesi kita. Kemudian share kepada teman-teman Anda agar terus bermanfaat dan memberikan guna bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Check it out.